Jadi tadi cek di sini, kemudian saya telepon kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan beliau melaporkan bahwa di Jati Padang memang benar ada tanggul jebol 10 meter kira-kira ukurannya. Ketinggian air sejauh ini sekitar 30 cm. Ada 15 sampai 20 individu yang saat ini mengungsi ke sebuah masjid terdekat di sekitar Ridwan. Kemudian pemadam tim damkar sudah berada di sana, mulai melakukan membantu mempercepat penyedotan air. Suplai logistik sudah datang, jadi saya sampaikan kepada semua, amankan semua warga, jangan sampai ada masalah, terutama kesehatan. Lalu suplai makanan dipastikan aman, dan kemudian proses penyedotan air segera. Lalu untuk rehabilitasi perbaikan tanggulnya nanti akan segera dilakukan. Itu penyebabnya apa, Pak? Tanggul jebol. Belum tahu. Camat ada di lokasi, tapi saya belum berhasil kontak camat. Nanti begitu ada kabar dari camat, langsung kita. Ada rencana mau ninjau langsung ke TKP, Pak? Ya, saya pantau dulu sekarang sambil jalan, karena ini berapa titik. Kita akan lihat. Ada tempat yang juga ketinggiannya cukup tinggi, tapi belum ada laporan apa-apa. Selain di situ, laporannya mana lagi, Pak? Ada di Kemang, tapi lagi ditunggu laporan lengkapnya. Katanya di Kemang ada juga masalah. Nanti kita tunggu begitu ada laporan lengkapnya, nanti kita langsung tidak lanjut. Tapi yang pasti adalah kita ingin semua bertindak cepat dan prioritaskan keselamatan warga, anak-anak, orang tua, itu nomor satu. Kemudian percepat untuk